Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat SL, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada membagongkan brother ya. Udah pada gak stabil gitu men. Pokoknya ngeselin banget ya. Nah itu tandanya sahabat SL, APN kalian udah pada expired. Sudah saatnya mimin update nih APN SL tercepat dan paling stabil, agar jaringan kalian tidak cacingan lagi brother. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja men. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena dengan itu kita bisa berteman, dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat SL. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama men. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Teman-teman ya, silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama titik kasus atau APN, bisa kalian tekan. Dan yo, mantap banget teman-teman. Jadi APN SL tercepat dan paling stabil berhasil diupdate. Tolong perhatikan dan simak baik-baik. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini brother. SL update ya, untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti itu. Oke, bila mana sudah kita anas dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi, teman-teman. Jadi wajib banget samakan, yaitu ltmmobile.apn ya. ltmmobile.apn untuk di bagian APN-nya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif. Ada pula beberapa item yang nantinya akan dirubah, khusus di bagian kolom ini teman-teman, itu tidak akan dirubah oleh IT Fiktif. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin channel ini brother. Oke, mantap banget ya. Bila mana sudah kita next. Dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Di bagian napornya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin ya. Dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya brother. Di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 101.32.128.50. Untuk di bagian servernya ya sahabat SL, silakan wajib banget samakan apabila ingin jaringan SL kalian kembali brutal ya, tidak cacingan lagi brother. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak mimin. Nantinya akan mimin update APN yang sudah expired tersebut. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu ya. Dan langsung ganti dengan yang terbaru brother. Paham? Dan kemudian untuk di bagian MMS-nya, silakan di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu http://2/mms.vido.ca. Untuk di bagian MMS-nya tolong ya simak dan perhatikan baik-baik, wajib banget samakan. Oke teman-teman, bila mana sudah kita analisis dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 15.156.90.179. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu. Thank you.
Okay, mantap banget bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib samakan ya teman-teman, yaitu 8888. Untuk di bagian apart MMS-nya, di sini lagi-lagi wajib samakan apabila ingin jaringan SL kalian kembali gacor full speed dan pokoknya lemot auto gonjang-ganjing, bos. Oke, dan kemudian untuk di bagian MCC-nya di sini kalian biarkan aja, jangan sampai dioperak-aprik, dan untuk di bagian MNC-nya juga biarkan aja, jangan sampai dirubah ya, meskipun gak sama udah biarkan aja. Dan untuk di bagian jenis autentikasinya teman-teman, di sini kalian pilih yang paling bawah pop atau job seperti ini. Dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimin menggunakan 3 item, default, ada MMLs, ada shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib nih buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, brother. Contohnya ada di layar hijau, men, ya. Intinya itu bukan tanda titik, tapi wajib tanda koma pemisahnya itu, tanpa spasi, ya. Dan untuk di bagian protokol HP-nya, sahabat SL, kalian kunci di IP4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini, brother. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget teman-teman. Jadi APN SL tercepat dan paling stabil berhasil diupdate. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat teman-teman seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN SL tercepat dan paling stabil ini. Wow, mantap banget teman-teman, bisa kalian saksikan sendiri. Untuk di bagian downloadnya ya, bisa kalian perhatikan teman-teman. Di sini bermain di angka 32,3 Mbps, brother. Wow, gila men ya. Untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 20,7 Mbps. Tunggu apa lagi sahabat SL, silakan coba nih apa yang dijamin ya. Jaringan kalian kembali sange men ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.